Saya juga makanya masih bingung orang-orang. Sebetulnya ini di sini leveling gampang ya, cuman emang emang butuh waktu sih. Makanya kalau masih yang masih ngebot-ngebot ini developer mungkin ya mungkin ini juga ngurangin ngurangin angka. Soalnya emang benar-benar yang di RO zaman dulu, wah itu setengah mati naikin 1% aja level-level 90-an itu, aduh itu kalau nggak benar-benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya yang berhenti. Ini kita coba apa namanya leveling di mana di Magma Dungeon ya. Kita coba leveling di Magma Dungeon. Ini di sini sebetulnya dari developer sendiri udah enak banget. Jadi nggak perlu lagi capek-capek karena level segini aja 116 aja itu masih naik kurang lebih XP-nya itu satu quest itu 8-10% itu di sini kita lawannya ada yang Deleter, Sky sama Nightmare ya. Deleternya ada yang Sky sama yang Earth. Itu lumayan ada 3. Nah, saya juga di sini nih yang di renewal sendiri saya juga enggak tahu nanti dikoreksi ya. Ini yang untuk skill Sura itu kalau udah Fury kan biasanya kalau misalnya snap tuh body relock ya, kalau namanya body relock itu kurang satu spear ya. Ini sama sekali nggak berkurang. Nggak tahu saya yang salah apa, soalnya dulu setahu saya main di yang klasik ketika dia itu snap atau nggak body relock dia itu kurang satu spear. Ini emang jujur aja kalian kalau main Sura Sura tengah champion emang farming tuh agak susah ya, farming leveling tuh agak susah karena skill dia sendiri banyakkan tuh single target. Terus yang untuk di Sura sendiri ada sih yang area itu ada sky blue sama tiger cannon. Cuman itu pun menurut saya nggak begitu sakit sih. Jadi usahain kalian dapat party yang lumayan bersahabat. Nah di sini pokoknya kejar di sini dari level 101 sampai level kurang lebih itu 121. Itu nanti kalian dari situ langsung ke Skaraba. Ini aja saya masih 121 belum ke Skaraba. Nanti kita coba. Ini jujur equip masih equip bawaan semua yang time travel ya, karena menurut saya masih level-level segini masih belum, daripada beli investasi yang untuk tanggung mendingan nanti udah level-level mungkin sekitar 100-150 ke atas kalian baru investasi. Ini sekarang leveling aja dulu. Soalnya equipnya emang benar-benar mahal-mahal banget ya. Ini gitu. Nah di sini juga kalian sekalian aja ngambil-ngambilin sampah-sampahannya. Sih jujur kemarin
Di sini leveling sama ngambil-ngambilin sampah itu sampai dapat hampir 1 jutaan, sekitar 800 berapa gitu. Hampir 900 ribu ya. Cuman dari jualan-jualan sampah-sampahan. Jadi sampahannya, nah, untuk kalian sendiri jangan sampai jualnya, jangan dicari ini ya. Kalau cari ini ya nggak bakal terlalu pengaruh banyak. Tapi usahain kalian ini punya blacksmith, atau jangan usah blacksmithnya, merchant aja. Merchant level overcharge, yang penting level 10. Nanti kan kalau ngejual barang ke NPC itu, dia otomatis harganya naik. Okay. Untuk saya menaikinnya sampai level 5 sih, sampai level 5, sampai level 6. Soalnya level 6 nya itu 5 kali 5 ya, level 5 nya itu 3 kali 3, jadi damage areanya itu. Jadi ini enak banget yang pakai apa, Ranger. Nah, untuk status sendiri aku gunainnya masih pakai Agi ya di sini. STR 90, Agi 90, Dex 90, GNT-nya masih bagus, masih 60. Nah, menurut saya di sini dikasih kompensasi enak sih. Jadi bisa reset start yang preminya itu sebulan itu jatuhin 3 kali, yang non premi itu 1 kali. Menurut saya itu worth it lah. Saya udah pada dulu zamannya bukan Grafindo, zamannya Lito, saya masih main zamannya Lito tuh tahun 2001, itu malah lebih parah lagi. Wah, pokoknya bikin bikin hero, bikin karakter tuh emang harus benar dipikirin secara matang. Soalnya nggak ada yang namanya restart status tuh, nggak ada. Lo bayangin aja, terus kalian salah ngeklik aja skill atau nggak status, wah nangis. Saya dulu pas di Lito itu bikin dulu masih mong ya, mong Asura itu, waduh bener-bener itu emang harus bener-bener di GP. Di sini enak. Yang pertama tuh kalian experience-nya kalau semakin banyak grupnya itu, kalau nggak salah itu nambah berapa persen gitu. Jadi semakin banyak kalian grup, jadi semakin banyak kalian juga experience yang didapat. Kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin di zaman yang itu yang pre-renewal itu game-nya apa, nggak ada tambahan XP. Jadi misalnya momon nih gitu, momon mati ya udah gitu aja, jadi dibagi, misalnya ada 3 orang dibagi 3. Kalau ini enggak dapat box XP yang jauh. Pokoknya level-level segini nongkrong aja di Juno. Biasanya partian-partian level-level 101 sampai 120 masih banyak lah di sini. Nah, terus juga enaknya di champion. Jadi misalnya gini, kalian kurang tank nih, gitu loh, kurang tank kan di dari skillnya Mong tuh ada namanya steel body, di sini namanya mental strength. Nah, itu kayak nambahin defense ya, jadi badak. Itu buat kalau kalian disuruh jadi mobber, atau enggak, nggak usah pakai itu juga bisa. Kalian cuman mainin aja body relocationnya itu. Seperti itu. Tapi kalau di party kalian udah ada badak, ya udah kalian mainin Tiger Cannon aja, atau enggak Sky Blue. Tapi saya nggak main Sky Blue.
ini sampah-sampahannya mahal-mahal. Soalnya setahu saya itu satu sampahan itu di sini itu bisa kalau dijual di BS ya itu sekitar 500 yeni ke atas. Nah, yang kelet Italy Evelwing itu dijual di NTC kalau pakai overcharge-nya merchant itu bisa kena sekitar 1.500-an. Itu bayangnya 1.500 kali 100 ya, 100.000. Saya juga makanya masih bingung orang-orang sebetulnya ini di sini leveling gampang ya, cuman emang butuh waktu sih. Mungkin kalau masih ngebot ini developer mungkin ini juga ngurangin angka. Soalnya emang benar-benar yang di RO zaman dulu, wah itu setengah mati naikin 1% aja level-level 90-an itu, aduh itu kalau nggak benar-benar berminggu-minggu kali ya untuk kejadian level 99. Di sini enak, udah ada board quest, terus juga dimanjain banget sih menurut saya. Terus juga mungkin ada buff kayak gitu. Buat kalian yang main Sura, ya saran saya emang kadang-kadang di party itu agak susah sih nyari yang Sura ini. Maksudnya bukan susah, maksudnya agak kurang dibutuhin. Terus pasti yang dibutuhin tuh kayak Ranger, terus Archbishop terus mungkin sama apa Royal Guard atau enggak Rune Knight. Nah, ini kalian udah selalu cek itu ya. Kalau saya mungkin patokannya di yang fly ya, soalnya fly ini agak jarang spawn daripada nightmare tuh cepet banget. Kalian kalau misalnya quest di sini yang board quest yang nightmare, oh itu mungkin ya kalau ada ranger gini nggak sampai 15 menit, paling 10 menit juga udah nggak sampai lah. Udah kurang ini kita lihat itu di 150. Nah, ya sekian dari aku. Kalau mungkin ada yang mau ditanya atau enggak ada yang biasa bingung, nah ini sekitar 150 semua, bisa ditulis di kolom komentar ya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.